Yo, halo guys, jumpa lagi sama gue di channel Big Bros. Oke guys, pada kesempatan kali ini, kita udah ada dapat gratis, bro. Gratis lagi. Ini untuk pertama kalinya gratis ya, bro. Dapat legendary chest ya, sama ya abis itu pasti dapat epic chest. Udah gitu apalagi sih yang spesial untuk episode kali ini ya, seperti kalian lihat di thumbnail atau kalian pasti udah tahu lah ya, rata-rata pemain clan chestnya bisa dibuka, tapi bro kayaknya ini ada sedikit penurunan dan ya kartunya kurang lebih waktu itu 300 atau 400-an yang kita bisa dapat. Goldnya juga 3000-an sekarang dikurangin, bro. Oke, padahal udah 10 per 10 udah begitu. Aturan kan 7 hari. Nah ini kayaknya cuma 4 hari kalau nggak salah ya. Dan ya itu kayak menurut gue sih menurut gue jadi kurang enak lah ya, dikurangin kayak gitu ya. Entah menurut pendapat kalian bagaimana. Jadi kalian ini seperti biasa, gue mulai bisa recordingnya ini jam 12 malam, lebih 8 menit. Dan kita bakalan buka chest-chestnya ini. Abis itu kita juga buka clan chest, lalu kita bakal battle seperti biasa, bro. Oke, kita bakal battle seperti biasa. Gue harap banget kali ini dapat the lock. Entah, coba kalian sebelum gue buka sekarang, yap sekarang ini, kalian coba komen di bawah. Kira-kira tebakan kalian gue bakal dapat legendary apa? Oke, gue beri waktu 5 detik untuk ngisi komen. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah? Yap, udah, kalian udah isi komen dan kita bakal langsung buka sekarang juga. Iya, sekarang. Kita buka dari free chest dulu ya, teman-teman. Oke, di sini ada gold, ada minion, nice, ada mini PK. Oke, nice. Terus kita bakal buka free chest lagi yang kedua ya, teman-teman. Ada gold, ada gems, nice, gems Royal Giant, Dark Goblin. Oke, gue belum pakai Dark Goblin ya, teman-teman. Kita buka dulu di sini golden chestnya, bro. Oke, gold, skeleton, archer, barbarian maksudnya, bomber. Oke, nice. Kita buka lagi di sini golden chest yang kedua atau yang terakhir ya, bro. Fire spirit, minion heart, dan goblin lagi. Oke, nice. Nice, nice. Oke. Sekarang kita bakal buka crown chest-nya, bro. Oke. Gold. Yes, gems lagi, nice. Pure goblin. Oke, gua enggak pakai knight, dan terakhir inferno. Ya. Lumayan lah ya. Oke. Lalu sekarang kita bakal buka dulu clan chest ya, teman-teman. Semoga isinya bagus, Marco top. Oke, 1620 gold. Dark goblin lagi. Valkyrie, barbarian gua enggak pakai. Archer ya gua pakai, nice. Cannon gua enggak pakai, bos. Oke, fix. Semoga epicnya bagus. Roket gua enggak pakai. Semoga epicnya bagus. Semoga epicnya bagus. Lumayan belum. Belum. Oke, lumayan ya belum. Terus sekarang kita bakal buka dulu ini epic chest. Yap, goldnya nggak ada, cuman kita bakal dapat 20 epic. Kita open now aja, teman-teman. Boom. X-Bow gua nggak pakai. Clone gua nggak pakai. Mirror lumayan lah, lumayan. Terakhir. Oh, 13 naikinnya, bro. Gua nggak pakai. Oh my god, tapi ya udah, mungkin nanti next kalau lightning di mungkin di up atau apa, mungkin bisa dipakai, teman-teman. Jadi sekarang saatnya buat buka legendary chest ya. Sekarang saatnya, bro. Kita bakal buka aja. Semoga dapatnya bagus. Oh. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Oh. Gue bener-bener gak berharap, teman-teman, buat dapet Sparky. Kalau gak ada lock ya Electro Wizard lah buat level 2. Tapi ya it's okay. Jadi seperti biasa kita bakalan battle dulu, teman-teman. Sekarang kita bakal battle. Dan trophy gue ngomong-ngomong jadi 3700, yaitu buat ngejar clan chest, teman-teman. Jadi gue sering kalah, bener-bener ngebet banget buat ngumpulin clan chest tadi. Tapi ya udahlah, gak apa-apa. Oh man, ini salah satu hal yang gue kurang apa ya, gue kurang demen, teman-teman, ketemu sama begini nih. Oke, kita bakalan wow, nice. Aduh, wow, kita bakalan fireball aja, bro, ini. Oke, lumayan. Oke, bro. 1, 2, 3,
4 hit dari Archer lumayan. Oke, dia sekarang keluarin itu ya, teman-teman. Kita bakalan oh, main ya udah enggak apa-apa, enggak apa-apa. Aduh duh. Malah gua nge-zap yang ini, harusnya biarin aja tuh, dia bakal jebol pasti. Nge-lag lagi tadi. Internet gua kenapa lagi? Nge-zapnya lemot, delay 1 detik, bro. Damn it. Damn. Jadi balik kita yang kalah kan? Ah, man, harusnya tadi gua bener tuh. Fokus buat push aja, teman-teman, harusnya. Oke, dia sekarang keluarin kekuatannya. Ini baru aja gua bilangin ya. Gua ngomong sama kalian kalau misalkan gua benar-benar enggak demen sama yang namanya apa namanya? Ini apa namanya? Oh my god, ada itu apa namanya? Elite Barbs biar keren namanya, Elite Barbs. Oh man, oh man. Oh no 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 no. Nih lihat aja ya, lihat aja ya. Bukannya gua meremehkan atau apa, tapi ya kalian bisa lihat lah, bisa lihat sendiri lah pakai akal sehat kalian yang kemarin gak seneng kalau misalkan gue bilang apa namanya pemain apa namanya apa sih namanya spawner, ah sembangat ngomongnya pemain spawner itu gak punya skill, pada marah. Lu aja yang gak bisa counternya ya, bisa kalian lihat di sini dia coba main bertahan, gak bisa punya apa-apa dia, dia cuma bisa bertahan doang, mainnya cuma bertahan doang dia. Tuh lihat tuh, gak bisa ada bener-bener counter yang gimana begitu dia. Ya bisa dilihat ya. Tuh lihat ya. Tuh mainnya cuma main apa ya namanya, kalau istilah kasarnya ngomongnya main banci gitulah ya ngomongnya. Kalau ngomong kasarnya main banci lah. Lihat aja tuh, dia cuma nyicil doang ya kan. Gak bener-bener bisa apa ya namanya, gak bener-bener mau buat menghadapi face to face. Benar-benar nggak appreciate lah sama player yang kayak gini. Ya udah, tapi nggak apa-apa. Well played sekali lagi. Semua kartu bagus, tapi ya udah. Apa-apa. Oke teman-teman, barusan itu ya seperti biasa lah, internet gua macet pas di tengah-tengah game itu hal yang paling nyebelin kalau pas lagi recording. Oke, kita bakalan battles lagi lah. Kita bakal battle lagi karena ya itulah. Lihat aja, nggak bisa. Apa ini internetnya, gua kadang kesel juga, pengen cepet-cepet ganti internet gua kadang. Udah capek lah sama Speedy. Jadi kalian yang emang mau berniat buat pasang Speedy, mendingan mikir 100 kali dah pokoknya. Gak beres dah Speedy. Awal-awal emang cepet, awal-awal emang bagus. Awal-awal emang cepet dan bagus. Tapi ya gitu, pas udah lama-lama ampasnya gak tahan bro. Pas banget. Tuh lihat aja, lihat aja. Lihat aja orang main apa ini. Lihat aja keluar lama banget. Keluar troopsnya lama banget, Bos. Wah, gila ini mah. Makanya ini, guys, yang gue sebelin kalau misalkan live streaming gue enggak bisa main Clash Royale begini internetnya. Damn it. Gimana coba mainnya gue? Benci kadang gue sama Speedy, emang. Fix kalah ini gua mah. Oke. Okay. Bukannya gua hopeless tapi ya gitulah. Internetnya itu lebih bikin kesel kadang. Oke, okay, kita siap aja ini. Udah. Jayan level 9, oke. Okay. Gak apa-apa lah ini gua record aja, ntar dibilang gua bohong lagi ya kan. Gue recording aja nih. Tadi bilang gue gara-gara kalah nggak mau kasih lihat atau apa, ya gue kasih lihat nih. Karena emang bener internetnya, ah man, fucker, kesel banget kadang ya. Ini Speedy emang ampas, ampas, apa, ampasnya super luar biasa, iyalah. Oke. Okay. Oke, okay, bro, kita bakalan ini aja. Lihat aja, oh my. Ya udah, mau gimana lagi? Mau ngapain lagi? Gak bisa berbuat apa-apa lagi, bro. Udah fix ini dia, kasih
sekali kasih ini juga abis kita namanya apa sih namanya itu fix abis ini gua. Tapi ya begitulah, namanya juga permainan, ada menang ada kalah, emang barusan lebih jago. Oke, seperti biasa jangan lupa untuk kasih like, subscribe dan komen dan share tentunya teman-teman, biar channel ini makin berkembang. Dan seperti biasa kita bakal salam dulu guys, salam Big Bro Show, dadah.